Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jenal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep kepada Anda cara menghilangkan nyeri sendi, asam urat dan menyehatkan jantung ya. Bahan yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan 1 bungkus ketumbar ya. Ketumbar ini saya gunakan 1 bungkus. Kemudian saya gunakan 1 sendok makan ketumbar ya. Lalu masukkan air hangat. Air hangat ini sudah saya didihkan terlebih dahulu. Saya gunakan 1 gelas ya. Seduhan ini kita tunggu hingga 2 jam ya, kita rendam selama 2 jam. Kemudian kita tunggu dingin hingga bisa diminum 2 kali sehari ya, di pagi hari dan di malam hari. Seduhan ini bermanfaat untuk nyeri sendi, menyehatkan jantung dan asam urat ya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya, agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.